sekarang jadwal gue harus ke salon. Sekarang jam berapa? 10. Gue absen dulu deh kampus, gak penting terus. Oh ya udah, gue ntar aja ke kampusnya. Gue mau nyamuk dulu. Bye. Bye. Pengelolaan perusahaan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau disebut dengan good corporate governance yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Kok kamu masuk kelas ini bawa belanjaan segala sih? Apa kata dunia coba? Biar dunia tahu. Kamu mau terus kemana? Saya udah absen kan? Ya. Pergi sih. Kamu terlambat. Ah, udah selesai ya? Ya ampun, senang banget deh. Enggak, soalnya aku juga lagi sibuk, jadi pas banget. Ya udah Bu, duluan ya. Bye. Tas Louis Vuitton yang terbaru itu yang limited edition? Enggak kan? I get it, okay? Whatever. What about high heels-nya Paris Hilton yang waktu itu kita lihat di People's Magazine? You should check that out. Okay, up to you. Versace limited edition. Udah nih lo kalau lihat dong tas Aigner gue lu cuma mati masa ini gak ada yang punya. Eh hello, kalau mau ngomongin tas, lihat tas gue ya, ini seharga mobil lo. Ah. Tapi satu lagi, lo gak punya anting Topshop yang lucu baru ini karena itu lucu banget tau gak? Dan lo gak punya anting Topshop. Bentar. Itu kayaknya papa datang deh. Kalau papa datang berarti kita bisa bilang sama papa belanjaan gue gak sampai 100 juta aja. Dan gue bisa mamer kalau belanjaan gue cuma 80 juta, ya kan? Kita memang. Excuse me, non. Mereka mencari tuan. Oh, gak penting, bibi ganggu aja. Bilang aja papa lagi di luar negeri, susah banget sih. Terus minta apa lagi? Dan gue punya tas ini. Gue suka banget sama tas ini. Gue gak tau yang lain. Pantes aja ya, Bapak Ardiansa bernasib seperti itu. Anak-anaknya belanja gak tahu diri kayak gini. Kami petugas penyitaan dari negara. Apa sih? Ini surat penyitaannya. Di dalam surat itu berisi tentang data-data yang akan disita oleh negara. Sebentar.
sebentar ya. Bapak-bapak ini siapa main masuk rumah orang sembarangan terus main ambil barang-barang kita aja? Hah? Oh ya, dan satu lagi ya, tolong. Kita itu tuh punya pengacara handal dari keluarga kita. Dan satu lagi itu mahal. Lo gak bakal mampu. Udah deh ya, kalah sana deh. Gak penting. Terus apa lagi, Bintang? Itu gue belum nunjukin belanjaan gue yang baru dibeli tadi. Oh ya, lanjut ke tas gue. Sebaiknya kalian tidak pergi dari Jakarta. Karena bapak kalian sedang buron. Dan dalam penyidikan di Singapura. Buron? Oh ya, satu lagi. Rumah ini beserta aset-aset bapak kamu akan kami sita. Disita? Disita? Bintang? Gak mungkin, gak, udah. Om pengacara, papa kami buron itu gak benar kan om? Iya, gak mungkin kan? Bapak kalian itu memang sedang buron. Oke. Kalau emang buron, kenapa rumah ini disita, rumah kita yang lain juga disita, terus semua perusahaan disita, mobil-mobil kita disita, sampai barang-barang juga disita, maksudnya apa? Oh iya, satu lagi, terus kalau misalnya kita mau shopping, ganjal, atau mau beli apapun itu, nggak ada uang, gimana dong? Hanya ini yang bapak kalian titipkan ke kamu. Oke. Papa ini pasti masih baik sama kita, karena pasti dia masih ninggalin aset, ninggalin uang, segala macam ya dong. Iya baca, apa sayang sama kita, cepet baca. Bagus, kau baca dulu. Kepada kedua anakku. Yang tersayang anak-anakku Bintang dan Bulan. Tuh kan bener. Baca-baca dia pasti mau ngasih kita uang. Maafkan papa meninggalkan kalian dengan keadaan ini. Papa tidak bisa lagi menghadapinya. Papa butuh kalian untuk menyelesaikannya. Tolong bayar hutang piutang papa. Terima kasih tertanda papa kalian. Yaudah gue juga. Bentar barengan. Halo. Bodat. Telepon siapa kalian? Papa. Bagus. Mana bisa sama-sama? Aduh, lo ngapain ikut-ikut gue lagian? Gue juga lagi nelfon. Gak nyambung, coba handphone lo. Tidak gue ya. Gak ada suara. Sudah, kursi, perhiasan juga sudah. Apalagi? Sekarang apalagi sih yang mau kalian ambil? Semua udah kalian ambil. Kalian tuh yang bener aja dong. Kalau kalian ambil semua gimana dong? Kita pakai apa? Gila ya lo. Kalian wani? Kalian tuh berani sama perempuan ya? Oh ya. Gak ada, di bawah semua. Tapi ada sih kayak satu. Gak tau.
sepatu gue gimana? Bibi mau kemana? Bibi mau pulang ke rumah susun Bibi. Besok pagi kita tuh sudah tidak boleh di sini lagi. Terus kita tinggal di mana, Bi? Mana Bibi tahu? Nah, mau pulang ke kampung kayak kemana kayak mana saya tahu? What? Kampung? Hey, kita tuh nggak punya kampung dan kita tuh selalu keluar negeri, Bibi. Sudah. Kalau non berdua mau ikut Bibi pulang ke rusun Bibi, bebenah barang yang tersisa, taruh di sini. Oke? Besok pagi berangkat. Titik. Abang aja yang bawain kopernya. Wah, Ija, koper kita gimana?
udah, biarin aja, nggak apa-apa. Ayo. Yuk. Urusan. Ayo. Jody, makasih ya. Kamu sudah nganterin. Badan kamu tambah keker saja. Bi, ayo, buru. Sebentar, Tonon. Non, kenalin. Ini Jody. Tukang bengkel depan rumah susun kita. Ya, ya, ya. Jody. Yaudah, Mbak Ija. Saya mau ke bawah dulu, mau ke bengkel. Sama satu lagi ya. Titip salam bagi yang punya koper ini. Ya, ya, ya. Ini masih jauh gak sih? Masih 3 lorong lagi. Ayo, ikutin. Ayo. No way. Naik lagi, turun lagi, ya? I'm so sorry, Non. Because Bi Ija lama nggak kesini. Sudah 10 tahun. Ya, kalau sudah tua itu ya manusiawi, toh. Kalau I'm forget. Ya udah, terus sekarang rumahnya yang mana? It's my home. Come on, baby. Gue nggak yakin ya sama dalamnya. Come on. Ada AC dong? No. Come on. Water heater? Kita, bangun dong. Welcome in my home. Kita harus bikin yang terus. Papa, I wanna go home. Papa, oh no, Papa. Aku kayak gini. Ini mah segede kamar mandi di rumah aku. Rumahmu? Emang kamu punya rumah apa? Kamu aja numpang aku. Kamu bersihkan kamar ini buat tidur aku, ya. Kalau kamu mau tidur di depan TV, kamu pel, kamu bersihin buat tidur kamu. Kenapa gak bisa aja sih yang pel? Enak aja. Kamu tuh gimana sih? Emang aku mau jadi pembantumu apa? Hah? Kamu kuat gaji aku? Duit aja gak gablek. Kamu aja ikut aku. Kamu bersihkan. Gak kuat. Satu lagi. Itu. Dengerin dulu. Embernya, airnya, pel-pelannya pinjem tetangga sebelah. Sudah di pel. Bibi, minggir. Ini kenapa sih kincuk-kincuk orang udah di pel dari tadi? Sama seperti Non dulu kan. Ketika Bijah ngepel di rumah Non, Non juga wira-wiri. Dan Non selalu jawabannya, sutralah Bi, sutralah, gitu aja kok repot, pel aja lagi. Sekarang Bibi juga sama jawabannya. Minggir nggak, Bi? Ini tempat tidurku, Bibi. Sutralah, Non. Gitu aja kok repot. Pel aja lagi. Ah.
Nyari apa, Non? Ada kecoa, Bi. Ada kecoa. Nih. Gini aja. Baru kecoa aja melarikan diri. Hei, mau kemana? Aku! Hah? Ngapain lo? Sila! Lo tadi belum nyebutin nama lo. Sekarang gue tebak ya. Nama lo pasti Soraya, iya gak? Oh, bukan. Atau Susi, ya kan? Enggak, ini ada yang lebih pasti lagi nih. Sesuai karakter lo nih. Pasti nama lo Fanny. Pasti! Nama gak berau kali. Nama gue tuh Bintang, bukan Fanny. Kenapa sih lo ketawa? Enggak, kenapa lo gue panggil Fanny? Karena lo lucu, imut, itu aja. Bang Jogi, tambah kanteng aja. Tadi kenapa manggil-manggil Susi? Geran banget deh. Gini deh, gini. Ada primadona rusun ini yang baru. Dan itu mau kenalan sama lo. Susi. Kenapa sih? Gigi tau gak? Megang-megang lagi, bau! Gapapa. Risik lo! Takut! Aduh, ngibrit ngeliat lo. Emang lo muka lo cukup serem, men. Tapi gitu-gitu suka, kan? Lo jangan beneran apa? Gue takut lo beneran. Kalian tuh gak capek apa, hah? Dari tadi berantem melulu. Bija mau tidur duluan. Untuk menjaga stamina besok pagi. Ngelopel sekarang. Gak mau gigi, gak mau ngelip gue. Lumayan sih, tadi malam banyak tamu. Yaelah, kayak laku aja lu. Oh iya dong. Udah? Pagi-pagi udah sibuk aja tuh. Ayo, bantu sini. Bantu tuh, Sus. Ada udah. Sini Susi aja yang banting gimana udah. Cucok aja. Sini Susi yang bawain aja sih. Ntar Susi sekalian masakin. Udah, tunggu. Besok-besok usaha lagi, Sus. Puas lu ya. Ntar giliran lu ntar. Nih, lu mandi nih. Biar bersih. Lu mau? Iya, Pak Iki. Yong. Tidur kok iso pating pecotot kayak ngene. Bangun, sudah siang. Bija berisik ya, Bija mendingan saya
siapin air panas dulu deh di kamar mandi. Ini AC nyalain dong, kok panas banget sih, ah. Siapin air panas, nyalain AC. Rumah mbahmu buyut apa di sini? Bangun. Bangun enggak? Bangun. Sing siji saya meneh iki. Ucara genah. Bangun. Apa sih, Bi? Ganggu aja deh. Mari siapin sarapan deh, ah. Kamu pikir di rumah kamu. Breakfast taruh di kamar, Bi. Begedes apa? Bangun. Misik. Bangun. Orang genah tenan iki. Titik nono kowe. Gini kalau belum dikasih surat Kalimosodo, ra bakal bangun iki. Baru, terus bentar. Bintang? Bintang kita di mana, Bintang? Kamu mikirin rumah siapa, ha? Ini rumah susun, rumahku. Ada peraturannya, ngerti nggak? Satu, bangun pagi-pagi, terus mandi, gosok gigi, terus bebenah semua ini. Terus sana, cari makan, cari kerja sana. Sana, kok malah diem. Ayo, sekarang. Masakno. Apa? Ya. Ini ada. Gimana? Udah siap jadi udah? Insya Allah siap. Sekarang abang mau makan apa nih? Hah? Mari, ambo layani. Boleh lah tuh, rendang lah, Cie. Rendang sama? Ampla boleh. Ampla. Tapi jangan lupa bayarnya. Ya elah. Kita kan pren di sini ceritanya. Pren tetap pren. Di depan usaha di sini, Pan. Ya. Si bocah. Tahu aku salah. Di sini yang salah aku, Nit. Kamu boleh malu, tapi aku gak malu kok. Bisa gak sebentar aja aku ngomong. Maaf. Kenapa? Kamu mau? Kamu mau? Beli saja sendiri. No, di depan ini ada gang lurus, ada tokonya. Kamu beli, aku juga tuku dhewe kok, orang jaluk kowe kok. Apa sih pelit banget, laper bi laper. Bolak balik zaman dong, pembian ya pelit, aku ya pelit. Enak tempe kentang enak Oh, jadi kamu mau makan keripik kentang toh? Hah? Kenapa diem? Apa kalian sudah enggak punya duit? Enggak punya? Oh, I'm forget ya. Kalian berdua kan sudah jatuh miskin, wis muarat, wis kere. Wis ra ndek duit. Terang aja ra iso tuku. Bijak punya ID, idea, ide. Siapa yang bisa membersihkan kamar mandiku yang kotor itu? Ya toh, tak berikan kue kentang. Oce? Kue aja bersih yang bisa. Ya aja. Wah, kue bersih. Oh, my God.
temen lu anu kakak beradik. Bocah ra genah tenan. Mengganggu saja. Barang-barang rusak kabeh. Kamu, enggak tahu diri banget sih. Numpang kok kayak gini. Semua ini aku taksir seharga 1 juta. Berarti kamu harus bayar utang itu 1 juta sama aku. Utang? Lah iyalah. Kamu kan juga pernah punya utang kan? Kamu kan pernah punya kartu kredit tonon. Kamu belanja di mall sini, mall sini, mall sini. Siapa yang bayar? Tuan Ardiansah. Bapakmu, majikanku. Berarti itu namanya utang kan? Iya kan? Harus bayar kan? Makanya kamu harus bayar ke aku. 1 juta ini. Tapi gimana mau bayar, Bi? Duit aja gak punya. Ya pakai tenaga kamu kalau kamu gak punya duit. Tapi kamu harus tetap cari kerja, cari duit. Nah sekarang, masuk kamar. Ya. Yes. Maksudnya aku yang masuk kamar. Kamu benahin semua ini. Apa sih orang tua gak jelas? Beresin lo semua sekarang? Enggak, gue bukan bantu. Eh, lo tuh paling kecil di sini, jadi lo beresin deh. Lo ngeliat tuh muka udah tua, lo udah ngeberesin. Eh, ini kalau gak gara-gara papa, lo gak mungkin kayak gini. Beresin, udah berisik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah tadi, gimana pesanan saya? Sudah ada. Ayam goreng. Nice banget ya. Bijah, tadi pesannya cuma cek kotak. Mama di siko ada 3 orang. Ya nggak apa-apa. Aku pesen buat aku sendiri. Yang lain ya biar usaha sendiri. Biar beli makan sendiri. Berantakan banget, Pak Romaiko. Dia yang berantakin, bukan aku. Kalau begitu, saya permisi dulu. Masih banyak tamu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Kenapa? Kamu mau makan ayam goreng ini? No. Kalau mau makan ya sana, cari kerja, usaha sendiri. Tuh baju udah bagus. Sana pergi, cari makan sana. Supaya kamu tidak iri, saya mau makan makanan ini di kamar saya. Oke? No. Nice banget. Lapar. Gue lapar. Bete. Gimana gue udah cari kerja sendiri aja. Ya gimana dong perut gue? Papa mana sih? Hilang. Abang yuk main catur. Tenang aja, eh mau kemana lu? Sini dong, temenin abang main catur ya. Mau, temenin gue, enak sih. Abang ini ngapain di sini? Saya ini istri abang yang kedua, tapi abang masih berani godain yang bering-bering ya. Abang ngajar banget sih, lo anak-anak pada nangis pula, yuk. Main catur. Main catur apa sih, alasan aja nih, yuk. Aman toh? Aman terkendali. Passwordnya? Bul gobal gabul mabul. Bul gobal gabul mabul. Target sudah masuk perangkap. For next opo menek. Selama nggak ada masalah, kita naik tingkat, next level. Kalau gitu sekarang, saya harus balik ke warung. Alhamdulillah rame. Dan target sebentar lagi lewat situ, ya. Oke, ayo. Tos. Bul, aduh, gue capek. Gila ini tempat horor, horor banget sih. Iya, tapi jadi film tuh gak lo? Benci, benci, mau.
ada ngepras-ngepras ini. Siapa yang pegang lo tangan gue? Ya, apa-apa. Apa sama? Lo tuh cowok apa cewek sih? Menurut dia apa? Menurut dia? Lagi ke eslong nek, eslong lekong, eslong pewong. Bapak, si cincin ya pak. Sus, lepasin. Udah lu ganjen banget sih. Lu cewek cowok di mbak, maaf gue nanggung aja. Yaudah deh, kalo nyurang gak boleh gue ngumpet, abang aja nih mbak. Diam lu situ, sini berdiri, diam, sini. Lu berdua ada apaan sih? Ribut-ribut banget. Kita tuh mau cari kerjaan, tapi kita nggak tahu. Lo ngapain sih? Gue sama dia, punya kerjaan kok enggak. Emang lo mau kerja apaan? Ya bisa kerja apa aja deh. Apa aja, ya apa aja. Gue ada kerjaan nih. Mau nggak? Mau nggak kerja? Tapi ada satu syarat. Ini lowongan pekerjaan cuma buat satu orang. Dan gue milih... Udah, kita di sini aja. Kita ngobrol-ngobrol. Cerita-cerita ya, Nek, ya. Bang, dipaksa banget sih. Sini aja. Nggak dipaksa juga mau kok. Lu pernah gue gampar. Oh, Bang. Hei. Di sini tempat lu bakal kerja. Kerja apa di sini? Ya kayak gini contohnya. Lu ganti oli, bongkar mesin, pasang mesin, tambal ban, servis rutin, tune up, pokoknya semuanya. Nah cuman itu. Nggak bengkel mobil aja. Di sini juga ada bengkel motornya. Kerjaan lu juga sama. Ganti oli, transmisi, tune up, servis rutin. Ya pokoknya semuanya lah. Oh, no! Ambil minyak cepetan kita. Eh, lu ngapa pingsan sih? Eh, bangun lu. Eh, cepetan dong, cepetan. Kenapa sih, Nek? Jauh-jauh dari gue. Katanya kan dia mau cari kerja. Aduh, gue lapar. Sekarang dia mau nyari kerja apa lapar? Gue mau cari kerja buat makan. Pikir kerjaan buat dia. Apa? Baru dikasih tahu kerjaannya, ya udah pingsan lu. Katanya mau kerja. Aduh, bukan kerja. Gue lapar. Ya elah, bilang dong kalau lapar dari tadi. Ini kan bilang. Lu lucu ya? Apa sih? Lu kalau cemberut, bibir lu tuh maju 5 cm. Kayak Donald Bebek. Aduh. Yuk, dede. Bentar aja deh, ngusah mas. Katanya mau makan. Ayo, ayo! Ayo! Dah, makan dua dah. Ini apa? Lu makan makan? Gua mau sama itu tuh, ayam. Di telur aja dah. Gue apa nih? Ayam sama paru nggak deh, habis ampela deh ampela. Ini nggak lo? Lo nggak adil sih jadi orang. Lo lauknya dua, masa gue cuma satu, telur lagi. Ya Allah. Eh, gue yang bayar men. Setelah gue mau makan pakai lauk apa kayak 3 biji kayak 4 biji. Emang lo ada duit?
Mas. Karena cuma boleh masuk ke dunia segala. Percaya dia sama itu. Cari kerja sulit. Mendingan sebelum dia dapat kerja, dia pedeki aja dulu. Mau. Ayo capcus lah mau kerja. Enggak mau. Katanya iya mau makan, terus enggak mau kerja. Terus kita mau makan apa? Enggak mau diikuti. Stres. Mana? Gue gak ngerti apa yang lo omongin. Eh, gini ya. Kerjaan gue itu kan ganti oli, terus ganti ban, terus ganti aki atau apalah ya itu. Nah terus lo, aduh lo liat dong, gue kan pasti bakal hancur. Dan lo tau kan, gue udah gak ada uang lagi buat pedicure. Jadi lo lebih mentingin kuku lo dibanding perut lo yang gak bisa makan. Lagian kerjaan lo bukan itu kok. Lu cukup di sini jaga kasir dan lu apalin semua nih barang-barang. Nih, seragam bengkel lu pakai. Harus. Harus kalau mau kerja di sini. Ew. Oh no, bau banget. Si bang, abang sayang bakul nasi goyang goyang. Lu sayur gede nih, temen lu suruh goyang dong. Goyang itu ada lumayan, bungkus nasi padang. Abang sayang goyang goyang dong bang. Abang sayang bakul nasi goyang goyang. Goyang. Abang sayang nambah lagi. Abang sayang. Bakul nasi goyang 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 goyang. Abang sayang bakul nasi goyang goyang. Makasih. Itu kalau ngamen. Ih, terus ngamen sama iya itu kebanyak, Bu. Lu doang sih kan gue ikutan. Ya ntar pagi juga. Terima kasih ya, Bang. Mbak. Masa saya mau ganti oli sama ganti ban harganya agak jelas. Gimana sih? Ini ban dalam harganya Rp50.000. Oli yang ini harganya Rp40.000. Yang ini Rp45.000. Nah, yang dipegang ini harganya Rp60.000. Ngerti? Enggak. Rindu, mengapa rindu hatiku tiada tertahan menunggu abang kan pulang. Rindu, mengapa rindu hatiku abangnya pulang. Bulan? Ferry? Kamu ngapain disini? Bulan, kok lari? Emang kenapa bos ya, Bu? Malik! Kok dia malik? Palingan cuma bisa marotin cewek kaya doang. Mendingan gue saranin ya, dibanci aja tuh anak. Wah.
Oli metiknya berapa, Mbak? Oli metik mobil atau motor? Jelas mobil dong. Kalau itu 75.000 deh. Mahal amat. Sekalian ganti 60.000 aja ya. Oke. Okay. No problem. Boleh, boleh. Ini cantik. Sejak kapan di bengkel gue ini bisa tawar-tawaran harga, hah? Emang kata lu pasar, hah? Emang oli itu sayur? Namanya juga usaha, Bang. Mumpung ada yang baru ini. Apa tuh arti colekan, hah? Lu sekarang ganti lu oli lu sendiri deh. Cetan, cetan. Berbuah ajar lu. Ini lu. Kenapa oli bisa ditawar-tawar kayak gitu aja, eh? Lah, kan lu sendiri nyuruh gue buat kurang-kurangin harga. Eh, gue bilang maksimal 5.000, goceng. Lu ngapa jadi seenak udelnya aja lu? Belum digaji aja udah mau bikin rugi gue. Ngerti lu? Banyak, sebagai gantinya dia boleh makan sepuasnya di warung ini. Eh, dia ngapain lagi sih mikirin itu? Lekong banyak nek di sini, gak usah mikirin dia. Ntar lagi juga anaknya brojol. Siapa juga yang mikirin dia? Gue cuma sakit hati aja. Sama aja kali, Neng. Buruan pesan makan. Udah. Mau makan apa? Kalau Susi makan udah, boleh nggak udah? Susi sukanya tulang kan? Nah, sama kroto, jadi nggak suka. Udah, lowongan pekerjaan ini masih ada, udah. Nenek, dia kan partner Eke. Masa Eke harus bersolo karir lagi, ih? Masa gue harus dandan kayak gini tiap hari sih, pakai wig kayak gini, gak mau. Masih? Kalau gitu saya mau makan pakai pahayam, pakai tempe sama daun singkong, ya udah satu lagi dibungkus pakai rendang. Udah makan di sini, udah makan banyak di sini, bungkus lagi, tapi kerja nggak mau. Erin, ini tuh lebih jelas masa depannya. Lagian gue bisa makan tiap hari di sini. Ih, bodoh, makan lu tuh pikirannya. Kalau mau besok pagi kesini, jangan terlambat, karena warung ini capek bukannya. Kok bukannya capek sih? Ya, katanya warung ini cepat bukannya gitu, capek, cepat. Bukan. Gue capek, gue gak tau yang mana, lebih yang sendiri. Aku pulang. Ya udah.
udah, yang sabar. Ini loh yang namanya kunci. Pulang, papa, pulang. Jauh. Udah dong, kan namanya juga diajarin, ya. Sudah ada di tong sampah. Kalau enggak diambil sama pemulung. Mas, ayo. Jangan, bentar, bentar, bintang. Tunggu biar Rexis pakai admin dulu. Ayo, Rexis. Hei, ini semua tuh gara-gara lo, tau enggak? Coba aja kalau lo gak ngabisin duit papa, ngerat kayak gini nih jadinya. Siapa ayo yang ngabisin duit papa? Lo tuh foya-foya. Lo tuh pergi ke luar negeri sama cowok-cowok yang gak jelas itu. Apa tuh namanya? Eh, hello, bulan lo sih mikir dong. Lo itu kakak, tau enggak? Ngajarin gue dong yang benar, bukan jadi ngancurin papa. Bawa-bawa paling tua. Oh, mikir, siapa yang sering belanja? Dikit-dikit lihat Versace. Oh iya, ini Prada, ini belum ada yang punya satu dunia. Apa segala macam apa? Macem-macem. Sampai belibet ngomongnya. Udah gitu pakai kursus kilat masak-masakan Padang. Tapi ya udahlah, kita jalanin aja ya kan. Mulidah seleo-seleo dikit enggak apa-apalah, ajar. Yeah. Ini yang penting jangan sampai ketahuan. Berabe kita enggak digaji ntar. Kalian berdua tuh memang tidak tahu diri. Bikin berantakan rumahku saja. Enggak bikin bersih, malah bikin berantakan. Sebagai hukumannya, kamu berdua harus mijit aku sampai aku tertidur pulas. Kalau kamu tidak mau tidur di luar sana. Thank you.
masih mau kerja di sini? Gak disiplin banget jadi orang. Gua aja yang punya udah datang dari 1 jam yang lalu. Yakin Mas pengen kerja di sini? Pagi kamar mandinya rebutan, baju saya belum kering, sepatu saya juga masih basah, udah. Lagi pula jalan tol juga macet. Jalan tol. Iko memang bukan kantor yang wajib masuk pas jam 9 pagi. Tapi kan ini masih jam 8:30 pagi, udah. Dan membantah. Ambo bos Iko. Karena Iko bukan kantor. Masuknya jam 6 pagi. Duduk. Iya, maaf. Gue tadi kan udah lari-lari, buru-buru. Maaf deh. Yaudah, lu makan. Sebagai bonus, lu udah nyuci baju lu. Dan... Kawalah tahu, Karajonyo. Ah, danga, danga, ambo kejekan, ya? Ambo tidak akan mengulang. Kuncinya, kecermatan dan juga ketelitian. Makanan tuh, kalau tidak enak, ditinggal orang. Ngerti? Besok jam 5 pagi, temani Ambo ke pasar, beli bahan masakan. Udah tadi bilang jam 6, kenapa jadi jam 5 udah? Itu kalau warung. Hah? Kita harus beli masakan, beli bahan-bahan dulu. Jadi harus jam 5. Jam 5. Kalau tidak? Nah, lanjut. Setelah dari pasar, bantu masak, bakar ayam. Satu, bersihkan peralatan dapur. Nah, siang hari, bantu Ambo layani orang-orang makan. Satu, sore, barasihan kaco. Satu, turunkan lauk pauk. Malam, barasihan warung. Satu, bolehlah. Kau boleh pulang. Tapi saya nggak sendiri kan, udah pasti banyak pelayan-pelayan lainnya juga, udah ya? Pastinya. Pastinya cuma kau. Ayo! Udah! Sekarang bersihin. Maksudnya? Masih pengen kerja di sini kali? Ini enggak. Oh my god, ini jorok banget. Sekarang. Dan. Sekarang. Cepetan.
Yakin lo mau kerja kotor-kotoran kayak gini? Yakin dong, kenapa enggak? Nggak jadi deh. Udah ngapa kamu tunjuk-tunjuk? Tidak bisa kamu mendapatkan sesuatu dengan tunjuk-tunjuk saja. Kamu harus kerja keras untuk mendapatkan uang. Baru kamu bisa menghargai namanya uang. Ngerti? Bulan? Bulan? Iya. Hah? Go. Antarkan alamat ini. Ini alamat lengkapnya. Ini di rumah susun ini semua udah. Iyo, kamu sudah baca? Ini ada yang alamatnya di Pondok Indah. Pondok Indah. Indah ado. Enggak ada. Mana mau mereka pesan di warung kecil seperti ini? Nunggu apa? Nunggu dimarahin? Enggak, ini lagi mikir ini di mana udah ya? Di rumah susun ini semua. Iya udah. Masih di lantai 3, Pak. Lantai 3. Oh, pesenan dari warung Padang yang udah tadi ya? Iya. Di lantai 4, Mbak. Udah ditungguin dari tadi. Lantai 4. Iya. Makasih ya. Nyasar. Dua kali begini, bangkrut aku. Eh, pakai menangi? Itu toko terpaksa bantu duit gara-gara ngantar makanan di sini. Maaf, Bunda. Jangan menangi. Kerajinan. Udah tahu bengkel banyak oli licin, dipel, kepleset jatuh. Aduh. Bisa bengkak kalau ngene iki piye iki? Ya udah kita bawa ke tukang pijit aja, Bu. Kok iki piye sih? Tukang pijitnya tuh adanya malam. Ya udah ntar malam aja. Enggak mau, Bibi. Lu kesini tau enggak? Mau pijitnya. Udah maaf, udah saya jadi pecat, udah. Kalau dipecat nanti saya dimarahin Mija, terus saya juga nggak bisa makan, udah. Siapa yang mau pecat kamu? Aku tahu. Kamu lagi butuh PT. Makanya, kamu gaji kamu harian saja.
Riko, uang gaji harian kamu. Ya, kalau enggak, enggak setuju segitu ya, kamu enggak bisa lebih lagi. Bukan begitu, udah. Dulu uang segini ya bakal saya lihat, udah. Buat beli lotion saya aja enggak cukup, udah. Sudah, terima saja. Yang ini boleh ditukar, udah. Sama nasi bungkus 3 buat diijah sama adik saya. Ambil saja. Bungkus, ha? Terima kasih, udah. Tapi ingat, besok jangan tak ambil lagi. Ya udah. Jo.
kejar, kenapa, Bi? Bija belum makan ya? Ini nih di tembol makanan itu, ya kan? Makan yuk. Ya, Bi, makan, Bi. Bija, kenapa sih, Bi? Cucian, Bi. Nanti ini mah biar Bulan aja yang cuci. Bintang kan kakinya masih sakit ya, Bi? Bi, Bibi mau ngusir kita ya? Bi. Anu, Non. Tadi ada tamu kesini. Katanya Non berdua sebagai ahli waris Pak Ardiansyah yang masih buron harus datang ke rumahnya Non itu karena rumah itu mau dilelang. Jadi besok Non berdua suruh datang. Suratnya mengatakan begitu, toh, Non. Iya, toh. Tuh, buktinya tuh. Mobilnya dilelang. Rumahnya tuh segera dilelang. Iya. Ah, Non, gimana kalau kita masuk ke dalam saja? Tunggu. Kan kita nggak punya kuncinya, Bi. Shh, tenang, Non. Bi jangan punya kunci serep. Ayo, come on, baby. Come on. Ayo. Papa? Papa? Kalian. Papa. Mama kemana aja sih, Pak? Kita kangen banget sama Papa. Papa juga kangen sama kalian. Pak? Kok mereka ada di sini, Pak? Iya. Papa. Papa ingin menjelaskan banyak hal dengan kalian. Apa sih, Pak? Ya, Papa ingin menjelaskan sesuatu. Pertama, Papa jadi buronan itu tidak benar. Apakah kalian kenal orang itu? Udah, Teddy? Jody! Negara? Ya, mereka petugas sita negara. Dan mereka inilah yang berperan semuanya. Mereka. Atau kalian kenal yang ini? Pengacara. Dialah pengacara. Suatu hari Papa berpikir, apabila Papa benar-benar dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Papa meninggalkan semua dengan kemewahan ini, perlahan-lahan nanti akan hilang.
Dan siapa yang akan menolong kalian nantinya? Papa jadi buron. Papa jadi bangkrut. Dan kalian ke rumah susun dengan Bi Ija. Semuanya itu papa minta maaf. Tapi papa berharap semua ini demi kebaikan kalian. Dan papa bangga punya anak-anak seperti kalian semuanya. Bangga papa. Iya, Pak. Ini emang demi kebaikan kita. Dan aku sadar, aku udah bisa ngadain uang sekarang. Papa berhasil. Iya, Pak. Sekarang kita tahu kalau kerja itu susah. Mungkin dulu papa kerja, kita gak menghargai papa. Tapi sekarang kita ngerti, Pak. Maaf ya. Itulah yang papa banggakan. Papa bersyukur sama Tuhan punya anak-anak seperti kalian semua. Keburu terlambat ke kampus lo. Naik sepeda. Udah ada yang jemput kok, Bi. Sudah dipel. Bibi, minggir. Ini kenapa sih kincuk-kincuk orang udah dipel dari tadi? Sama seperti non dulu kan. Ketika Bijah ngepel di rumah non, non juga wira-wiri. Dan non selalu jawabannya, sutralah Bi, sutralah, gitu aja kok repot, pel aja lagi. Sekarang Bibi juga sama jawabannya. Minggir nggak, Bi, ini tempat tidurku, Bibi. Sutralah non, gitu aja kok repot, pel aja lagi. Nyari apa, non? Ada kecoa, Bi. Ada kecoa. Nih, gini aja. Baru kecoa aja melarikan diri. Hei, mau kemana? Aku! Hah? Ngapain lo? Lo tadi belum nyebutin nama lo. Sekarang gue tebak ya. Nama lo pasti Soraya, iya gak? Oh, bukan. Atau Susi, ya kan? Enggak, ini ada yang lebih pasti lagi nih. Sesuai karakter lo nih. Pasti nama lo Fanny. Pasti! Eh,
gak bau kali. Eh, nama gue tuh Bintang, bukan Fanny. Kenapa sih lo ketawa? Enggak, kenapa lo gue panggil Fanny? Karena lo lucu, imut, itu aja. Eh Bang Jogi, tambah kanteng aja. Tadi kenapa manggil-manggil Susi? Geran banget deh. Gini deh, gini. Ada primadona rusun ini yang baru. Dan itu mau kenalan sama lo. Susi. Apa sih? Gigi tau gak? Megang-megang lagi, bau! Berisik lo! Takut! Emang lu muka lu cukup serem, men. Tapi gitu-gitu suka, kan? Eh, lu jangan beneran apa? Gue takut gua beneran. Beneran. Kalian tuh gak capek apa, hah? Dari tadi berantem melulu. Bija mau tidur duluan. Untuk menjaga stamina besok pagi. Gilopel sekarang. Gak mau gigi, gak mau gigi gue. Lumayan sih, tadi malam banyak tamu. Yaelah, kayak laku aja lu. Oh iya dong. Udah? Pagi-pagi udah sibuk aja tuh. Ayo, bantu sini. Bantu tuh, Sus. Eh, ada udah. Sini Susi aja yang banting gimana udah. Cucok aja. Sini, sini Susi yang bawain aja sih. Ntar Susi sekalian masakin. Udah, tunggu. Besok-besok usaha lagi, Sus. Puas lu ya. Ntar giliran lu ntar. Nih, lu mandi nih. Biar bersih. Lu mau? Iya, Pak Iki. Yong. Tidur kok iso pating pecotot kayak ngene. Eh, bangun. Bangun, sudah siang. Bija berisik ya, Bija. Mendingan siapin air panas dulu. Udah di kamar mandi ini. AC nyalain dong, kok panas banget sih, ah. Siapin air panas, nyalain AC. Rumah mbahmu buyut apa di sini? Bangun. Bangun gak? Bangun. Sing siji saya meneh. Ucaran genak. Hei, bangun. Bangun. Apa sih, Bi? Ganggu aja deh. Mari siapin sarapan deh, ah. Hei, kamu pikir di rumah kamu. Breakfast taruh di kamar, Bi. Belgedes apa? Bangun. Risik. Bangun. Orang genak tenan ini. Ditenona gue. Ini kalau belum dikasih surat Kalimosodo, rabatal bangun ini. Baru, terus peng, toh. Ginta?
Bintang kita di mana, Bintang? Kamu pikir ini rumah siapa, ha? Ini rumah susun, rumahku. Ada peraturannya, ngerti nggak? Satu, bangun pagi-pagi, terus mandi, gosok gigi, terus bebenah semua ini. Terus sana, cari makan, cari kerja sana. Sana, kok malah diem. Ayo, sekarang. Masakno, apa? Ya, ini loh ada. Gimana? Udah siap jadi udah? Insya Allah siap. Sekarang, abang mau makan apa nih? Hah? Mari, ambo layani. Boleh lah tuh rendang lah, Cie. Rendang sama? Ampla boleh. Ampla. Tapi jangan lupa bayarnya. Ya elah. Kita kan pren di sini ceritanya. Pren tetap pren. Kita pan usaha di sini, pan. Si bocah. Tolong aku salah. Di sini yang salah aku, Nit. Kamu boleh malu, tapi aku gak malu kok. Bisa gak sebentar aja aku ngomong. Maaf. Kenapa? Kamu mau? Kamu mau? Beli saja sendiri. No. Depan ini ada gang lurus, ada tokonya. Kamu beli, aku juga tuku dhewe kok, ora njaluk kowe kok. Kenapa sih pelit banget, laper bilaper. Bolak-balik zaman, Dok. Kowe mbiyen ya pelit, aku ya pelit. Enake, tempe kentang enake. Oh, jadi kamu mau makan keripik kentang toh? Hah? Kenapa diem? Apa kalian sudah enggak punya duit? Enggak punya? Oh, I'm forget ya. Kalian berdua kan sudah jatuh miskin, wis muarat, wis kere. Wis ra duwe duit. Terang aja ra iso tuku. Bijak punya ide. Siapa yang bisa membersihkan kamar mandiku yang kotor itu? Ya toh, tak berikan kue kentang. Oce? Kue aja bersih yang bisa. Ya aja, kue bersih, kue bersih, kue bersih. Nah tenan, mengganggu saja. Barang-barang rusak kabeh. Kamu, gak tahu diri banget sih. Numpang kok kayak gini. Semua ini aku taksir seharga 1 juta. Berarti kamu harus bayar utang itu 1 juta sama aku. Utang? Lah iyalah, kamu kan juga pernah punya utang kan? Kamu kan pernah punya kartu kredit, Tonon. Kamu belanja di mall sini, mall sini, mall sini. Siapa yang bayar? Tuan Ardiansah, bapakmu, majikanku, berarti itu namanya utang kan? Iya kan, harus bayar kan? Makanya kamu harus bayar ke aku 1 juta ini. Tapi gimana mau bayar, Bi? Duit aja nggak punya. Ya pakai tenaga kamu kalau kamu nggak punya duit. Tapi kamu harus tetap cari kerja.
cari duit. Nah sekarang masuk kamar. Ya. Yes. Maksudnya aku yang masuk kamar. Kamu benahin semua ini. Apa sih orang tua nggak jelas? Beresin lo semua sekarang. Gak, aku bukan bantu. Lo tuh paling kecil di sini, jadi lo beresin deh. Lo ngeliat tuh muka udah tua, lo udah ngeberesin. Ini kalau nggak gara-gara papa, lo nggak mungkin kayak gini. Beresin, udah berisik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah tadi, gimana pesanan saya? Sudah ada. Ayam goreng. Nice banget ya. Bijah, tadi pasannya cuma cek kotak. Mama di siko ada tiga orang. Ya enggak apa-apa. Aku pesen buat aku sendiri. Yang lain ya biar usaha sendiri, biar beli makan sendiri. Berantakan banget. Baru Maiko. Dia yang berantakin, bukan aku. Kalau begitu, saya permisi dulu. Masih banyak tamu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Kenapa? Kamu mau makan ayam goreng ini? No. No, 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 no. Kalau mau makan ya sana, cari kerja, usaha sendiri. Tuh baju udah bagus. Sana pergi, cari makan sana. Supaya kamu tidak iri, saya mau makan makanan ini di kamar saya. Oke? Okay? No. No. Ah, nice banget. Lapar. Gue lapar. Bete. Gimana boleh cari kerja sendiri aja? Gimana dong perut gue? Papa mana sih? Hilang. Abang yuk main catur. Tenang aja, mau kemana lu? Sini dong, temenin abang main catur ya. Mau, temenin gue, enak. Abang ngapain di sini? Saya ini istri abang yang kedua, tapi abang masih berani godain yang bering-bering ya. Ngajar banget sih, lo anak-anak pada nangis pula, yuk. Main catur. Main catur apa sih yang sana aja nih, yuk. Aman toh? Aman, terkendali. Passwordnya? Bul, gobal, gabul, mabul. Bul, gobal, gabul, mabul. Target sudah masuk perangkap. For next, opo menek. Selama nggak ada masalah, kita naik tingkat, next level. Kalau gitu sekarang, saya harus balik ke warung. Alhamdulillah rame. Dan target sebentar lagi lewat situ, ya. Oke, ayo. Terus. Aduh, gue capek. Gila nih tempat horor, horor banget sih. Iya, lebih dari film tau gak lo? Benci, benci. Mau kemana? Udah di sini aja, yuk kita ngepras-ngepras. Ya pegang pegang tangan gue. Menurut dia, lagi kayak selong nek, selong lekong, selong pewa. Papa, si cincin ya pak. Sus, lepasin. Udah lu ganjen banget sih. Lu cewek cowok okay. Dimbat, malas banget. Ya udah deh, kalau nyurang kapal aku yang empat, abang aja nih empat. Diam dulu situ. Sini berdiri, yuk, sini. Lu berdua ada apaan sih? Ribut-ribut banget. Kita tuh mau cari kerjaan, tapi kita gak tahu. Sama dia, oh,
punya kerjaan juga enggak. Emang lu mau kerja apaan? Ya bisa kerja apa aja deh. Apa aja ya, apa aja. Gue ada kerjaan nih. Mau enggak? Mau enggak kerja? Tapi ada satu syarat. Ini lowongan pekerjaan cuma buat satu orang. Dan gue milih... Udah, kita di sini aja. Kita ngobrol-ngobrol. Cerita-cerita ya, Nek, ya. Bang, dipaksa banget sih. Sini aja. Nggak dipaksa juga mau kok. Lu pernah gue gampar. Oh, Bang. Hei. Di sini tempat lu bakal kerja. Siapa di sini? Ya kayak gini contohnya. Lu ganti oli, bongkar mesin, pasang mesin, tambal ban, servis rutin, tune up, pokoknya semuanya. Nah cuman itu. Nggak bengkel mobil aja. Di sini juga ada bengkel motornya. Kerjaan lu juga sama. Ganti oli, transmisi, tune up, servis rutin. Ya pokoknya semuanya lah. Oh no! Ambil minyak, minyak, cepetan kita. Eh, lu kenapa kesan sih? Eh, bangun lu. Eh, cepetan dong, cepetan. Iya, kenapa sih, Nek? Jauh-jauh dari Ki. Katanya kan dia mau cari kerja. Aduh, gue lapar. Sekarang dia mau nyari kerja apa lapar? Gue mau cari kerja buat makan. Ki ada kerjaan buat dia. Apa?